Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan itu ya bersih-bersih zebra yang dulu saya tahu mau bersihkan, dan ternyata ini tidak jadi saya pakai. Nah, ternyata ini sudah di DP ya, DP orang Kudus, DP orang Kudus. Nah ini saya benerin velgnya yang itu, yang selain satu. Saya ganti ya, ini sama bersih-bersihan kaca ya, nanti langsung tonton saja videonya keseluruhan ini. Oke, ini saya mau bongkarin ban dulu ya, ini ya mau bongkarin ban dulu, ini kan beda ya, yang sama kan itu. Nah ini saya ganti itu yang sama, ini velgnya tuh 5 ya, ini velg 5 saya kasihkan semua ya. Saya jadi maneman ini, maneman saya udah ternyata udah dongkrok lama, dua tahun tiga tahun. Ya. Ini rencana akan saya buat tambah modal ya, modal jual beli, karena ini sepi jual beli. Ini tuh, nah ini kita lihat ya kondisinya sekarang ya. Ini sekarang duluan saya udah saya itu benerin. Bersihnya ya, ternyata ini masih kayak gini ya, ya masih kotor ini, tapi ini suratnya komplit, surat komplit. Pajaknya baru saya ganti plat itu 2024, jadi maneman ini. Oke, sama udah nongkrong lama ya, udah nongkrong ada dulunya di DP kayak tikus-tikusnya ini. Ini ternyata selebor saya espas ini putus itu enggak jadi. Hanya saya ambil itu ring 13, ring 14 karena ini maneman ini. Makanya sakit. Lakunya bilang sama saya enggak menjadi. Lakunya itu enggak menjadi. Menjadi kelasnya mobil ini. Karosi karoserinya itu karoseri Bodytech ya ini. Karoserinya terus dia Bodytech terkenal ya. Enggak apa-apa nanti. Kita biar dapat terus ini gitu ya. Ganti. Semoga aja yang lebih baik. Nanti yang mau ingin beli jet 1000 ya, rencananya mau beli jet 1000. Kita ini saya tak ganti ban dulu, nanti kalau proses penggeretannya ini mobil dibeli digeret ya, di sana nanti diambil suratnya saja, nanti onderdil jual sendiri kak, dinamo amper, dinamo starter, kartu delco jual sendiri. Ini di sana potong di kilo, nanti suratnya jual saya sendiri. Langsung itu langsung bayar yang maneman velgnya itu langsung saya ya, ini nanti kalau saya update ternyata itu velgnya itu bolongannya itu isinya itu kurang lebar. Ini kan terus nah, ya, yang ini juga lah. Terus lah itu kecil, jadi harus tak bur dulu ya, itu bawa mobil tak bur dulu, kalau tak langsung nanti bawa dia geret rodanya yang terus langsung. Oke, haus ya, ini nanti bawa rodanya yang haus. Ini lanjut tonton kesualnya video ini kan besar. Ini saya bur bisa adanya, tapi bisa kayaknya ini. Tadi udah saya pur, saya lupa medium ya tadi ya. Ini coba dipaksakan. Bisa apa enggak? Lama ya, 3 tahun enggak jalan. Tah, catnya udah melentong-melentong. Siapa, Pak? Bisa, Pak? Tidak bisa tau udah ambil wis langsung copot ini lah. Udah nyantol lah ini ya, ini pak dari kuno pak, ini pak ya, besarkan lagi ya. Velgnya itu 5, ada 5 ternyata ini diminta
maklarnya satu, tidak maklarnya satu yang sana, nanti biar dia yang masang sendiri. Oke, okay? Dia yang masang sendiri. Ini maaf ya, dulu satu bulan ya saya tidak upload karena tidak ada yang saya review. Satu kedua itu masih jual beli di Semarang, ini masih sepi ya, masih sepi. Saya skip dulu, libur dulu karena tidak ada itu. Saya truk segala malas nyutrek ke jalan raya. Saya di rumah saja, tidak upload video. Nanti semoga ini, kalau ini sudah laku, moga ini jual beli lancar ya, biar kita bisa review, bisa kita ambil mobil saat perjalanannya sampai kita bawa pulang saat kita ngecek mobilnya. Oke, semoga kalau ini udah itu bisa lancar. Ya, nanti ini videonya saya potong-potong, nanti kalau bisa ya nanti proses diambilnya ya, terus diambil saat diedit nanti kita video ya. Oke, ini proses pengambilan ya, diambil. Ini kemarin ya sudah saya pompa, ternyata ini the best lagi. Ini langsung yo, aku yurung ngerti wonge mas ngebel aku. Jadi udah lama ya ini di sini, udah 5 tahun ini. Ini diambil orang Kudus kemarin, DP tidak jadi, ini sekarang dibeli orang Jepara, langsung geret ini, langsung gitu ya. Penyemangati kabeh iki. Iki maune tak gue pian. Nah, komunitas kabeh iki. Mesine jadi ora apa-apa, cuman dhisik iki kendalane radi apa ngono. Nggih. Eh? Muni gak ngono wae. Pengen ngene, Pak. Nolak, Pak. Kepengen ngene iki lho. Rasa apik. Yes, sing asli pickup, sing suratnya komplit. Mantarnya pendeknya sak menis, semasuk lah. Wis, semaca. Karena begini. Geret Kudus. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa sih mas? Loh, kata-kata hari ini apa? Geret. Wah, ada macet om, sing macet pun diom. Lewat Meragen, guntur ge. Entah, kita jam paling panjang ni. Banyak jadi nomor E, jadi nomor tambahan nomor E. Meragen, bener tak jam panjang. Kirim E kok. Yang baik, kirim E, yang baik jet, om, yang baik jet. Nanti kita sambung lagi, oke? Bayaran. Dinamo, gimana? Ya, dinamonya bertak dadak. Jadi dinamo anyar karbon iki. Rek, langsung 14 ke. Geret Grand Max. Geret nembak Grand Max, Mas. Nanti kan kalau udah kalau itu udah teman. Eh? Piye? Wis tak jebut tok. Sik, Mas. Wis kuwi apa? Om tak lebetke ya, Om. Karbu kae dinamone iki. Karbu dinamo, Mas. Peralatan. Iki, Pak. Namanya
bisa skirit ya. Bal kanan, bal terus terus. Terus. Hup. Hup. Kiri. Terus terus. Terus terus terus. Terus terus. Terus. Oke. Arah terus terus terus. Hup. Kiri ke sana, Om. Terus terus. Hup. Terus terus. Hup, bal kiri tadi. Oke. Ini tes tarik. Kok putus ya, Om, ya, Om? Bisa korono. Kok putus. Cuma nomor mesinnya yang hilang. Ki YouTube ku ki lo. Wah. Konten, konten. Konten lo ki lo YouTube ku lo. Iki gak ampun 2 meter, Mas. 2 meter. 2 meter kok. Omahe kosong ning jero. 2 meter. Kudu pipa glondong utuh 2 meter, Mas. Nek sabu-sabu ora kuat kok. Lho nek iki pomunamu ana apa ora barangi? Lah barangi. Barangmu. Nah ana ora apa ora. Nah ana ora kene. Oh pipa ana nek kuwi. Nek gopring malah kuat ya. Iya. Wah kadel kudune iki nek rem ora fungsi yo dak-dok-dok to, Mas. Aku ya tahu. Kaya dak dok dak dok kok. Dituku wong Kalimantan kae. Jane ono. Eh. Wah, Corolla kok. Senjata. Pepsi. Lagi mau juga orang mah. Ya nek jane mate iki kepile portal. Perboden yo ning mani lho. Ya, oke. Halo, malas atas.